grow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this. Hai pecinta sepak bola tanah air. Inilah info transfer Liga 1, update 27 Mei 2022. Nelson Alom, nilai pasar 1,3 miliar rupiah, usia 30 tahun, sedang menjalani trial di Persita Tangerang. Chairul Imam Zakairi, usia 20 tahun, sedang menjalani trial di Persita Tangerang. Mark Hartman, nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 30 tahun, dirumorkan merapat ke Persib Bandung. Sultan Djiko, nilai pasar 1,3 miliar rupiah, usia 20 tahun, resmi merapat ke Persik Kediri. Randy Julian Syah, nilai pasar 434 juta rupiah, usia 19 tahun, resmi merapat ke Persik Kediri. Everton Nascimento, usia 28 tahun, resmi merapat ke PSM Makassar. Gerard Artigas, usia 27 tahun, nilai pasar 4,35 miliar rupiah, resmi merapat ke Persis Solo. Yandi Sopian, usia 30 tahun, resmi merapat ke Persikabo Kabupaten Bogor. Syapril Lestaluhu, usia 24 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah, resmi merapat ke Persikabo Kabupaten Bogor. Yuran Fernandes, usia 27 tahun, nilai pasar 3,04 miliar rupiah, resmi merapat ke PSM Makassar. Kenzo Nambu, usia 29 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah, resmi merapat ke PSM Makassar. Jonathan Moya, usia 30 tahun, nilai pasar 10,43 miliar rupiah, dirumorkan merapat ke Dewa United. Rohit Chan, usia 30 tahun, nilai pasar 6,52 miliar rupiah, resmi merapat ke Persik Kediri. James Troisi, usia 33 tahun, nilai pasar 8,69 miliar rupiah, dirumorkan merapat ke Dewa United. Itulah info transfer Liga 1 update 27 Mei 2022.